Tugas kita hari ini adalah melipat bentuk ikan. Nah, alat dan bahannya ada gunting, ada lem, spidol, kertas lipat dan juga lembar kerja. Lembar kerjanya memakai yang membuat siput ya dari daun karena Bu Guru kemarin salah mengetik belum diganti. Jadi, memakai itu saja ya. Nah, setelah itu kita buat bentuk ikan. Caranya, kita ambil satu buah kertas lipat, kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Setelah itu, kita gunting pada lipatan. Nah, jadi dua, kita pakai satu saja, kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian. Kemudian, ujung atas kita bentuk melengkung. Ujung bagian bawah kita bentuk menjadi segitiga, kemudian kita gunting di tengah-tengahnya dua guntingan ya. Kemudian pada lipatannya kita gunting juga. Nah, kemudian kita satukan menggunakan lem ya pada guntingan-guntingan di bawah. Nah, setelah semuanya tertempel, kemudian kita tempelkan pada lembar kerja. Kemudian kita percantik dengan memberikan mata dan juga sirip-siripnya garis-garis untuk ekor. Kemudian anak-anak boleh membuat satu lagi atau cukup satu satu saja. Nah, kita percantik dengan mata. Kemudian, kita berikan sedikit hiasan agar seperti berada di dalam akuarium. Nah, kita beri warna Kita beri coret-coretan warna biru Seolah-olah itu adalah air Selesai Selamat mengerjakan Semangat